Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hello guys, ketemu lagi dengan saya Ilham di channel YouTube Ilhams TV. Oke, jadi pada video kali ini saya akan berbagi update mod OBB Sound versi terbaru, yaitu versi 3.3.3. yaitu mod Sonjet Darat, Rem Kentut, Suara Mundur Aku Mundur Alon-Alon, Suara Pengamen di Terminal, Kereket-Kereket, Grafik HD, Garasi Baru, Jalanan Baru, Bangunan Warna-Warni, dan Skin Grafik Terbaru tentunya. Untuk detailnya silakan aja cek di deskripsi video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke review mod Sonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng belnya untuk video terbaru lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk cara pemasangannya ada di akhir videonya ya. Dan tentunya ada passwordnya. Oke, langsung aja kalian tonton dulu review mod OBB Sonya. Cekidot. Hanya kolam bebek, kolam bebek, bebek berenang bunyinya oek oek, proek proek. Mana mungkin si bebek masuk ke bui? Gara-gara bapak guru nikah lagi. Orang bilang negeri kita negeri hukum. Emang apa yang korupsi?
masih pada kabur. Orang bilang negeri kita negeri kaya, mengapa? Oke, yang pertama kalian harus download aplikasi yang bernama Jarkiver di Play Store maupun di Google ya. Setelah itu buka aplikasinya. Lalu kalian cek kode OBB original busit kalian yang ada di Android. obb.com.malio.busimulator.id. Dan ini adalah kode OBB original busit kalian ya. Untuk kodenya itu setelah kata main titik dan itu ada angka, itu adalah kodenya ya. Setelah itu kalian download OBB Motor Maxonnya sesuai dengan kode OBB original kalian tadi berapa. Karena kode OBB original saya tadi 200, jadi saya hanya mendownload file OBB Motor Maxonnya yang kode OBB-nya juga 200 juga ya. Setelah itu kalian klik OBB Motor Maxonnya yang sudah didownload tadi, lalu klik extract di sini. Lalu masukkan passwordnya yaitu jet darat, huruf kecil semua dan di spasi ya. Lalu klik OK. Lalu kalian tunggu hingga proses pengekstrakannya selesai. Jika sudah berhasil diekstrak, kalian klik dan tekan file bernama main ini. Lalu kalian klik salin. Kalian pindahkan ke memori perangkat Android obb.com.malio.busimulator.id. Lalu kalian tempel di sini. Lalu kalian klik ke semua file. Lakukan ke semua file, klik. Lalu klik ganti. Dan tunggu hingga selesai. Dan ya, ini proses untuk cara pemasangannya seperti itu ya. Dan mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Yep.